Hai. Sekarang lagi mau jogging. Kita agak kesiangan sih joggingnya. Jam ini setengah delapan. Setengah delapan dan kita joggingnya di Candi Sambisari. Di daerah mana lah ini lah? Alasan. Dan di sini ada, nggak tahu sih ya, kalau kita sih ngomongnya ini jogging track. Jadi tuh. Nah, dia udah ada jalannya. Harusnya mungkin buat jalan-jalan sih. Cuman karena kita lagi mau hidup sehat. Oke. Kita lagi misi hidup sehat jadi mau berolahraga. Apapun olahraganya. Dan kebetulan belum dapat olahraga yang bisa Arum lakukan secara rutin di rumah Jakal. Alasan? Enggak alasan. Cuma lagi puasa juga kan. Jadi kalau misalnya mau aerobik atau zumba atau aerobl itu kalau mau pagi itu sepi. Biasanya sore. Kalau udah sore tuh biasanya waktunya main. Okay. Tada. Tuh, candinya kelihatan enggak? Nah, candinya tuh kita lagi pemanasan. Jadi jalan mengitari candi. Candi-candi. Nah. Jadi, Candi Sambisari ini adalah candi yang ada di bawah tanah. Kalau menurut cerita orang, itu sih bukan di bawah tanah sebenarnya. Dia sih dulu tetap sama di permukaan gitu juga. Cuma karena ada erupsi Merapi entah tahun kapan yang gede, akhirnya dia ketutup sama ketutup sama itu apa sih, sampah. Erupsinya si candi. Candi erupsinya Merapi. Jadi candinya ketutup. Terus dulu ditemukan ketika ada warga sini tuh lagi kerja bakti. Pukul-pukul, kayak ada batu deh. Terus dibuka, candi deh. Terus dilihat lagi, Sambisari. Jadi itu ternyata semacam candi yang hilang dan akhirnya ditemukan lagi. Okay, di bawah sana tuh ada mbak-mbak. Kok lewat sini? Okay. Aku tetap akan melanjutkan karena Ukay nggak tahu dia kemana. Tada, di sini pasti gelap. Pagar keliling candinya. Jadi ditemukan. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Oke. Okay. Itu adalah mungkin katamunya pagar sekeliling candi. Candi di sini. Ini pagarnya, pagar terluar. Pagar terluar. Bisa sih pagar terluar. Kalau di sini pagar terluarnya adalah apa itu munyu? BRC. BRC. Itu yang semacam kawat gitu. Ya, semacam kawat. Jadi ceritanya adalah kita dulu kesini itu cuma buat foto titrasi zaman kapan gitu. Tempat sampahnya logo seraton sih. Gitu. Kayaknya begitu dulu. Kita akan melanjutkan ajojing. Ajojingnya kita tuh ala-ala jogging. Okay. Bye-bye. Kita olahraga dulu ya. Dadah.